15 arti bermimpi tentang gajah. Satu, bermimpi melihat kumpulan gajah. Mimpi melihat kumpulan gajah atau kawanan gajah. Ini menunjukkan bahwa kamu hidup pada lingkaran sosial yang cukup besar di kehidupanmu yang nyata. Dan kamu juga sangat dihargai oleh orang-orang di lingkunganmu. Mimpi melihat kawanan gajah bisa juga bermakna keberhasilan yang akan segera tiba. Dan ini akan membuat kamu hidup dalam kemakmuran di kehidupanmu yang nyata. Bila kamu melihat kawanan gajah yang sedang mengelilingimu, ini sebagai bentuk dukungan yang orang lain berikan terhadapmu. 2. Bermimpi dikejar gajah. Dikejar gajah di dalam mimpi tidak jauh berbeda saat kamu dikejar oleh sesuatu di duniamu yang nyata. Artinya, mungkin saja saat ini kamu sedang dikejar-kejar orang atau masalah sehingga kamu mengalami mimpi seperti ini. Dan kamu mungkin juga ingin melarikan diri dan tidak mau menghadapinya. 3. Bermimpi membunuh gajah. Mimpi ini menunjukkan perbuatan kamu di masa lalu. Membunuh gajah adalah perbuatan buruk. Dan bukan berarti kamu benar-benar ingin membunuh gajah. Akan tetapi, ini adalah bentuk perbuatan buruk yang telah kamu lakukan di masa lalu. Dan kemungkinan kamu akan menyesali perbuatan itu di kemudian hari. Sehingga kamu juga akan mengalami masa-masa sulit secara emosional maupun finansial. 4. Bermimpi menaiki gajah. Bermimpi menaiki gajah dan mengendarainya memiliki arti kekuatan. Kamu akan memperoleh kehormatan, kemakmuran pada hidupmu. Dan kamu juga akan dikagumi oleh banyak orang di sekitarmu. Namun bila kamu melihat orang lain yang menaiki gajah, ini berarti kamu akan mendapat bantuan dari orang lain, terutama orang-orang yang dekat denganmu. 5. Bermimpi memberi makan gajah. Memberi makan gajah di dalam mimpi bermakna keberuntungan. Ini menggambarkan kehidupanmu yang akan bertumbuh jauh lebih baik. Dan kamu juga akan mendapat keuntungan pada situasi yang tidak pernah kamu duga. 6. Bermimpi melihat gajah melahirkan. Mimpi ini pertanda bahwa sesuatu yang baru akan hadir di kehidupanmu. Kemungkinan itu bisa jadi sesuatu yang akan mengubah kehidupanmu. Jadi persiaplah untuk menerima apa yang akan hadir pada hidupmu di hari mendatang. 7. Bermimpi melihat gajah terluka. Bila kamu melihat gajah yang terluka tetapi dalam keadaan tenang di dalam mimpi, ini menunjukkan sifat dan perasaanmu yang kalem dan penyayang. Kamu adalah seseorang yang pemaaf. Meski disakiti, kamu akan berusaha untuk tidak membenci. Akan tetapi bila gajah itu terluka dan marah di dalam mimpi, ini menggambarkan kalau kamu mengalami situasi yang tidak menguntungkan di dunia nyata. Dan ini akan membuat kamu memendam luka yang bisa saja merubahmu menjadi seorang pembenci. Ataupun ini bisa menggambarkan perbuatan buruk yang kamu sesali di kehidupanmu yang nyata. 8. Bermimpi melihat gajah mati. Mimpi melihat gajah mati menandakan kesulitan ataupun kesedihan yang mungkin akan kamu terima di dunia nyata. Mimpi ini memberitahu agar kamu lebih berhati-hati dalam mengambil setiap langkah dan tindakan. 9. Bermimpi berburu gajah. Mimpi berburu gajah menunjukkan sifat egois yang ada pada diri seseorang. Dan dia juga selalu mementingkan dirinya sendiri. Dan akan sangat sulit baginya untuk memikirkan orang lain yang ada di sekitarnya. 10. Bermimpi melihat gajah terbang. Mimpi ini pertanda bahwa kamu harus berani mengambil tindakan untuk merubahmu menjadi lebih baik. Kamu harus berani mengambil langkah dan mewujudkan ide-ide yang kamu miliki. Dan janganlah takut akan kegagalan. 11. Bermimpi melihat gajah di kandangnya. Melihat gajah di kandang berarti kamu meremehkan kemampuan besar yang ada pada dirimu. Kamu hanya berdiam diri tanpa melakukan sesuatu yang berarti pada hidupmu. Jadi, bila kamu mengalami mimpi seperti ini, kamu diharapkan untuk segera bergerak mengambil langkah terhadap hidupmu ke depannya. Dan tetaplah percaya diri atas kemampuan yang kamu miliki ke depannya. 12. Bermimpi membeli gajah. Bermimpi membeli gajah merupakan pertanda yang baik, yang dalam artian kamu memelihara sesuatu yang besar dan berarti dalam hidupmu. Entah itu pekerjaan, moral maupun keluarga.
Selain itu, mimpi membeli gajah bisa juga memiliki arti pertemuan terhadap seseorang yang mungkin saja sangat berarti dalam pandanganmu. 13. Bermimpi melihat gajah putih. Bermimpi melihat gajah putih melambangkan kemurnian. Ini berarti bentuk perubahan dan perbaikan suatu kondisi dalam kehidupanmu, baik itu finansial maupun emosional. 14. Bermimpi melihat gajah berkelahi. Mimpi ini adalah pertanda yang buruk. Pasalnya kamu akan terlibat masalah perselisihan terhadap orang-orang di sekitarmu. 15. Bermimpi melihat gajah mengamuk. Gajah yang marah dan mengamuk yang kamu lihat di dalam mimpi merupakan pertanda buruk akan kegagalan. Kemungkinan kamu akan gagal dalam sesuatu hal, terutama terkait pekerjaan ataupun bisnis yang kamu tekuni saat ini. Jadi itulah tadi 15 arti bermimpi tentang gajah. Jangan lupa bantu subscribe channel ini di bawah ya teman-teman, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih, dan sampai bertemu lagi.